Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumsel, Yusri, mengatakan pasien terkonfirmasi positif yang meninggal dunia bertambah satu. Pasien tersebut yakni nomor kasus 276, balita berusia 2 tahun, warga Kabupaten Ogan Ilir. Saat ini total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumsel yang meninggal dunia menjadi 9 orang. Secara rinci, 2 pasien asal Palembang dan masing-masing satu dari Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Prabu Muli, Banyuasin, Muara Enim, Musirawas, dan Ogan Ilir. Dari 51 kasus konfirmasi positif baru, 48 diantaranya merupakan transmisi lokal, sedangkan 3 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan update data gugus tugas, terdapat 4.593 orang dalam pemantauan atau ODP. Selesai dipantau 3.423, sisa 1.170, lainnya masih dipantau. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 307, sebanyak 151 diantaranya dinyatakan negatif, dan sudah dipulangkan, sementara 156 orang lainnya masih dirawat. Sementara jumlah sampel swab yang diperiksa menggunakan metode PCR sebanyak 1.622 spesimen. Dari jumlah tersebut, 1.181 diantaranya merupakan orang tanpa gejala atau OTG, 357 PDP, serta 84 orang ODP. Dari 1.622 sampel, 278 diantaranya terkonfirmasi positif, 246 negatif, dan 1.098 lainnya masih diproses pemeriksaan. Untuk kasus konfirmasi baru per hari ini, tidak ada penambahan, jadi tetap seperti yang kemarin 278 orang. Kasus konfirmasi sembuh hari ini ada penambahan sebanyak 8 orang yang berasal dari Kota Palembang sebanyak 7 orang, kemudian dari Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 1 orang, sehingga total yang sembuh sampai hari ini sebanyak 57 orang. Kemudian untuk kasus yang meninggal hari ini tidak ada. Alhamdulillah kasus yang meninggal kita total tetap 9 orang. Tim Liputan Sriwijaya TV.